Ini dia guys, terong sambal, terong goreng sambal terasi. Yummy, enak kan? Tuh. Ini di enak banget kalau ditemenin nasi hangat sama ikan teri ya. Halo, bertemu lagi di channel Keluarga Heboh. Di video kali ini saya akan membagi resep kepada kalian terong goreng sambal terasi. Bahannya simpel banget ya. Ini ada 3 buah terong, yang satu hijau, yang dua ungu ya. Dan ini sambalnya. Ada beberapa cabai rawit, terasi, 2 buah tomat dan garam. Jangan lupa ditambahkan gula sama penyedap ya. Terus kita akan memotong terongnya terlebih dahulu. Di saat memotong terong, kalian harus langsung merendamnya ya, agar terongnya tidak berubah menjadi hitam. Sudah habis ya. Ini dia sudah dipotong dan langsung direndam dengan air ya. Sekarang kita akan menggiling bumbunya. Nah, ini ada cabai. Kalau kalian suka pedas bisa tambahkan cabainya ya. Ada garam dan terasi. Potong tomatnya ya. Kita giling tomatnya. Oke guys, ini bumbunya sudah halus ya, sudah lembut. Sekarang kita akan menggoreng terongnya. Oke guys, sekarang kita akan menggoreng terong. Goreng sampai matang ya. Ini dia terong.
lontongnya sudah matang ya guys. Terongnya sudah matang. Kita angkat dan tiriskan. Sudah matang. Oke, sekarang kita akan menumis bumbunya. Tumis sampai harum ya. Bumbunya sudah harum, kita masukkan terongnya. Terong sambal terasi, terong goreng sambal terasi ya. Ini sangat lezat jika ditemani dengan nasi hangat, ikan teri. Enaknya. Oke guys, ini sudah matang ya. Ini dia guys, terong goreng sambal terasi. Yummy, enak kan? Tuh. Ini enak banget kalau ditemani nasi hangat sama ikan teri ya. Oke guys, sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa dukung terus channel ini agar semakin berkembang dan saya juga bisa memberikan dan membagikan resep-resep lainnya lagi. Semoga kalian suka dengan resep-resep saya ya. Oke, dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, like, and comment. Dan sebarin ke semua sosial media yang kalian punya. Oke, jika ada yang salah atau yang kurang, tolong dimaafkan ya. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.